Dari data yang terangkum di Satuan Unit Laka Lantas Polres Bonebolango, angka kecelakaan di tahun 2017 mencapai 119 kasus. Dari masing-masing kasus, jumlah meninggal dunia 11, luka berat 52, luka ringan 45. Kepala Unit Laka Lantas Bripka Yunarto Rifai menjelaskan, dari catatan hasil penyelidikan kasus laka lantas, motif kecelakaan banyak terjadi pada malam hari. Hal ini disebabkan minimnya lampu penerangan jalan seperti di wilayah pesisir Kecamatan Bone Pantai yang banyak menyumbang angka kecelakaan. Rawan laka lantas itu terbagi 3 titik, yaitu di daerah Suawa Kabila dan Tapatilong Kabila dan Jalan Trans Sulawesi, Pantai Pesisir. Apakah itu kurangnya penerangan, Pak? Atau itu? Kalau di Pantai Pesisir ini kurang penerangan dan rambu. Selain itu, ditambahkan Yunarto, hal tersebut juga disebabkan kurangnya kesadaran warga dalam berkendara, khususnya di malam hari. Rahmat Ali, Mimosa TV, mewartakan.